Ada betulkah duduk, cara duduk Rasulullah makruh kita lakukan ketika khutbah? Dan apakah hukum jika melakukan mendengar kuliah agama? Lekas sunat melambatkan iqamah waktu solat subuh, tujuan menunggu jemaah selesai solat sunat sebelum subuh. Dengar baik-baik. Ada beberapa duduk yang dilarang Nabi. Antaranya duduk, duduk tangan bersandar. Sebab apa bila kita duduk tangan bersandar ini, dua orang tak boleh duduk kat tangan kita. Kemudian berlunjur pula jadi tiga orang. Patut kat kita berlunjur boleh duduk seorang, kat tangan kanan seorang, kat tangan kiri seorang. Dah kita duduk berlunjur gitu, tiga orang tak boleh duduk. Ha, hukumnya makruh. Okey? Makruh. Bila makruh itu? Ketika lapang. Ada lagi kawasan kosong. Ketika penuh orang perlu tempat duduk, haram. Ha, haram lah ambil hak orang lain. Nak buat lagi? Ha, duduk molek. Ha. Dah kita nak betul tangan? Boleh. Yang dah marah tu duduk. Kekal duduk gitu. Macam raung, nyanda gitu. Nah. Ha. Kemudian boleh tak kita tunggu orang mari ramah sikit baru kita semayang jemaah? Boleh. Kerana wajib semayang ni subuh ke apa ke wajibun muwasa'un. Wajibnya luas. Kalau orang bang pukul 6, semayang pukul 6 pun wajib. 6 suku pun wajib. 6.20 pun wajib. 6.25 wajib. 6.40 pun wajib. Selama dalam waktu. Semuanya wajib. Maka tingkatan afdal itu lebih awal, lebih afdal. Pasti tengok pula keadaan kalau awal tak ada orang. Kita buat 6.20 ramai orang. Maka ada pukahak berkata, kalau kita tunggu ramai, lebih ramai, maka afdal tunggu ramai daripada awal waktu. Ha, faham tak ni? Ha, tapi jangan lapang suku main subuh nak tunggu ramai. Ha.